What's up guys, welcome back to my channel, stay with me or kick. Oke, okay? Kali ini aku kedatangan barang baru, Samsung Galaxy J1 Ace. Seperti ini boxnya, cukup keren. Warnanya orange, kayak negeri Belanda. Oke, okay? HP ini diminati banyak orang karena murah dan berkualitas. Udah gitu kameranya keren. HP sejuta umat, atau bisa dibilang HP 1 miliar umat, karena banyak banget yang punya HP ini. Itu pun juga awet. Ini dia, udah Super AMOLED, Slim and Round, Ultra Power Saving Mode, 4G LTE, Quad Core prosesornya. Lalu ada kamera depan 2 MP, belakang 4 MP. Dan udah 5 MP yang belakang. Lalu udah 4GB memori. Ini dia kodenya SMJ110G. Udah 4G, mantap. Oke, kita buka langsung kayak gimana di dalamnya. Ini HP bisa dibilang HP yang bersejarah ya bagi Samsung, karena saat itu launchingnya gila, laris banget nih HP. Oke, Galaxy J1 Ace, mantap. Kita lihat device-nya. Wow, mulus dan oke. Nanti aja. Kita lihat dalamnya kayak gimana. Ini dia. Kartu garansi dan buku petunjuk. Ini ada IMEI-nya. Lalu ada ini kabel data. Langsung sama ini charger. Chargernya langsung menyatu dengan kepala charger, jadi kabel sama kepala charger menyatu dan kosong. Oke, kita langsung ke device-nya. Ini dia Samsung Galaxy J1 Ace. Wow, mulus ya. Gila modelnya, keren. Ini di sudut-sudutnya ada kayak lengkungan gitu, seperti panda. Aku tahu. Ini ada headset di bangunnya. Lalu ada power. Lalu di bawah ada charger dan mikrofon. Samping ada volume up dan volume down. Oke, langsung aja kita dari depan. Ini ada power. Super AMOLED ya. Untuk harga murah dengan Super AMOLED sangat jarang dijumpai. Oke, kita kletek. Kita buka untuk pertama kalinya nih HP. Oke, mantap. Layarnya hitam pekat, ciri khas banget Super AMOLED. Langsung aja kita nyalain kayak gimana. Halusnya. Enak ya, masih baru. Oke, kita langsung nyalain ya guys. Ini dia. Kalau dilihat dari jauh juga gila, keren banget nih HP. Kita nyalain. Oke, ini dia tampilan awal. Kita redupkan dulu. Ini ada kontrasnya. Ini, oke kita kecilin. Ini wallpapernya Resident Evil, sponsor resmi dari film tersebut. Jadi cukup keren. Ini ada one tap browser, jadi kita melegakan RAM dengan cara mengetuk ini satu kali. Oke. Lalu ada ini ada kamera, ini ada galeri. Seperti ini tampilannya. Lalu kita lihat musik player. Coba kita lihat tampilannya. Artis. Kita cerahin. Oh, kita redupin lagi. Ini tampilan jika kita memutar musik. Coba kita lihat seperti ini. Cukup keren ya. Lalu kita kembali dan ini kameranya. Kita coba. Ini dia. Oke, aku akan ambil sesuatu. Ini dia. Kita coba kameranya. 5 MP. Oke. Kita zoom.
Coba kita lihat detailnya. Wow, keren banget nih. Gila, saturasi warnanya juga menyatu. Detailnya juga nampak, jadi benar-benar tajam nih gambar. Oke, sip. Tuh kamera keren. Lalu kita balik. Kita lihat menunya ya. Ini ada, coba kita lihat lagi, MX Player, Messenger, ini untuk Facebook, LTE, seperti ini tampilannya. Lalu ada WhatsApp. WhatsApp kalian udah pada tahu ya, ini aplikasi nomor satu yang untuk sosial media. Lalu ada Telegram, ini kembarannya WhatsApp ya. Coba kita lihat videonya. Seperti ini tampilan kalau muter video. Coba kita putar. Ini dia. Wow. Gambarnya cukup tajam, ciri khas banget sama Super AMOLED. Jadi enggak ada yang namanya silau-silau gitu. Wow, keren. Kalian lihat sendiri. Mantap. Oke. Kita lihat menu lainnya. Kita geser. Ini ada YouTube. Ini ada Share It dan UC Mini. Lalu ada File Manager. File Manager ini berguna untuk lihat folder dan kita lihat aplikasi apa yang terinstall, lalu berapa sisa RAM kita, semua ada di sini. Lalu kita masuk lagi ke menu telepon, kontak, pesan, galeri, kamera, jam, kalender, email, pengaturan, kalkulator, memo, apa ini, file saya, radio, dan Gmail. Lalu ada Google Map, YouTube, Play Store, dan Music Volume. Ini Music Volume berguna untuk biar kita ngecilin, gedein volume, nggak perlu mencet tombol yang samping ya. Jadi biar aman, awet. Ini Clean Master, rekam suara, Spotify. Spotify untuk denger musik luar negeri. Lalu ada Advanced Text Killer untuk melegakan RAM. Lalu Pixel Pro untuk memberi tulisan pada gambar. Ada Telegram yang tadi seperti WhatsApp. Lalu ada Messenger. Oke, seperti ini tampilannya. Ini UC Mini, Max Player, Android Pro buat ngedit video seperti motong, menggabungkan gambar pakai ini. Oke. Lalu ada Share It untuk mentransfer file, X Browser untuk browsing, WhatsApp, dan lain-lain. Oke guys, seperti ini tampilannya. Kita lihat lagi sekilas. Cukup keren ya. HP 1 miliar umat. Kita lihat kelengkapannya apa aja. Jadi kalau kalian beli HP Samsung J1 Ace, yang kalian dapetin adalah semua ini. Ini boxnya. Belanda banget ya, orange. Wow, negeri van orange. Oke, seperti ini yang kalian dapat, cukup lengkap dan bermanfaat. Oke, mantap ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See ya. Thank you.